kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam saya mengeluarkan satu video mengkritik kenyataan Lim Kik Siang yang menyatakan Perlembagaan Persekutuan tidak pernah menghalang orang-orang bukan Islam bukan Melayu untuk menjadi Perdana Menteri. Di mana saya mengatakan, ya betul, faktanya begitu. Tetapi realitinya kita kena ambil kira juga. Sebab realiti dekat Malaysia ini, orang Islam majoriti, orang Melayu majoriti. Jadi sepatutnya pemimpin utama dekat negara tersebut mestilah orang yang majoriti. Tengok-tengok ada seorang anak papa, seorang Saitro mengeluarkan komen seperti ini. Dia kata apa? Dia kata tahun 2009, setepatnya 28 Disember, PAS pernah mengeluarkan kenyataan akan meminda perlembagaan negeri untuk membolehkan orang bukan Melayu menjadi menteri besar. Saya yakin benda ini sebenarnya memang telah dimainkan oleh Saitro-Saitro mereka. Sebab mereka ini, tuan-tuan bos sekalian, mereka bukan ada akal sangat pun nak mengeluarkan idea sendiri. Mereka ini jenis brainstorm. Oh, nak jawab benda ni macam mana? Bila dapat satu skrip, mereka akan sebarkan skrip itu ke merata rawa. Sebab itulah, bila skrip itu kita sanggah, mereka akan spin gila-gila punya, ke laut punya spin. Sebab mereka tidak boleh jawab benda yang tidak ada skrip. Mereka tak tahu benda tu. Ibarat macam komputer yang tidak ada program, dia jadi jam, jadi dia hang. That's why dia akan main benda itu, dan bila mereka tulis perkara itu dekat mana-mana laman sosial, itulah skrip yang tengah dimainkan oleh puak-puak mereka sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Dan saya nak jawab perkara ini. Memang betul, pada 28 hari bulan Disember tahun 2009, ketika itu Menteri Besar Kelantan iaitu almarhum Tuan Guru Nik Aziz pernah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau menyokong orang-orang bukan Melayu menjadi menteri besar. Bahkan beliau mengatakan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan bersedia untuk meminda perlembagaan negeri agar orang bukan Melayu menjadi menteri besar. Tetapi tuan-tuan bos sekalian, walaupun Tuan Guru Nik Aziz berkata demikian, sebenarnya ayat itu diambil sekerat sahaja oleh anak-anak papa ini. Ayat penuhnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah Tuan Guru Nik Aziz setuju untuk orang bukan Melayu beragama Islam menjadi menteri besar. Bahkan Tuan Guru Nik Aziz dalam artikel yang sama menjelaskan kalau orang bukan Melayu itu merupakan penganut Islam, mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, maka dia layak untuk menjadi pemimpin negeri ini. Bahkan beliau mengatakan bahawa beliau sanggup untuk menamakan mana-mana orang bukan Melayu tetapi beragama Islam dan mengamalkan Islam dengan taat untuk menjadi Menteri Besar Kelantan yang baru menggantikan beliau. Nampak tak dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bukan sekadar orang bukan Melayu sahaja maksud Nik Aziz, tetapi orang bukan Melayu yang beragama Islam serta mengamalkan Islam dengan taat. Kita ambil contoh mudah. Katakanlah kalau kita hendak menamakan orang seperti, contoh ya, seperti Husin Yi, ataupun seperti Ridwan T, ataupun seperti Fidos Wong, ataupun seperti Farid Ravi, ataupun seperti Adam Lawrence. Orang-orang ini, orang-orang yang asalnya memang bukan Melayu, bukan Islam, mereka memeluk agama Islam dan mereka menjadi Muslim yang taat, mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya. Maka orang-orang seperti inilah yang saya sendiri akan sokong untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Bukan setakat Menteri Besar, tetapi menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab apa? Sebab masih lagi tertekan pada uruf itu. Di mana uruf dekat negara kita ini, orang Islam majoriti. Jadi kalau orang Islam tak kira ada bangsa apa pun, dia menjadi Perdana Menteri, maka itu tetap bertepatan dengan situasi dekat negara kita ini, dengan keadaan dekat negara kita ini, tuan-tuan dan sekalian. Dan hikmahnya, bak kata Tuan Guru Nik Aziz, ini akan menggambarkan Islam ini sebagai agama yang syumul, yang menerima dan bukan sekadar tertumpu kepada satu-satu bangsa sahaja. Soalan saya kepada anak-anak papa, anda setuju tak dengan syarat yang telah dikemukakan oleh almarhum Tuan Guru Nik Aziz itu? Soalan saya kepada Lim Kik Siang sebagai contohnya, anda setuju tak kalau seorang Cina sebagai contoh Ridwan T yang mengamalkan Islam dengan teguh menjadi Perdana Menteri? Sebab anda kata Perlembagaan Malaysia tidak menjamin etnik tunggal, maknanya orang Cina boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi kalau orang Cina itu memeluk agama Islam, dia tetap Cina. Dia tetap seorang Cina.
Maka adakah Lim Kit Siang dan juga DAP dan juga mungkin konco-konco mereka bersetuju dengan perkara ini? Ini soalan yang saya cabar untuk anda semua jawab. Kalau anda jangan jawab, alhamdulillah, saya terima dengan tangan terbuka. Tetapi kalau anda enggan menjawab ataupun cuba untuk spin melebih-lebih kenyataan almarhum Tuan Guru Nik Aziz ini, saya tak nak cerita banyak. Saya nak tanya anda satu soalan ini. Manalah tahu anda memang nak menemani Nik Aziz dekat sana nanti? Mau tak Tuan Hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?